Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, semoga semuanya diberi kesehatan, kenikmatan, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, insya Allah, saya akan membahas tiga hal. Yang pertama adalah faedah-faedah puasa. Yang kedua adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah tentang zakat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu yang mengalami bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Sekiranya kita akan mulai dari pertama, yaitu faedah-faedah berpuasa. Ada tiga hal. Yang pertama adalah puasa merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa melatih orang beriman untuk bertakwa, bahwa dirinya merasa diawasi oleh Allah dan takut kepadanya dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah puasa mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada tujuh yang membatalkan puasa. Yang pertama tentunya makan dan minum ataupun merokok di siang hari. Yang kedua, hal-hal yang menyerupai makan atau minum. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Yang keempat, mengeluarkan darah dalam volume besar. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, sengaja mengeluarkan air mani. Yang terakhir, yang ketujuh adalah jima di atau bersetubuh di siang hari. Kita bahas yang ketiga tentang zakat, zakat fitrah. Yang pertama ukurannya adalah satu sa' atau 4 ciduk beras tangan dewasa atau dari makanan pokok negeri setempat, gandum ataupun beras dan lain sebagainya. Yang ke maksudnya ukurannya sekitar 2 kilo setengah ataupun 3 kilo. Kalau lebih ya nggak apa-apa, selebihnya termasuk sodako. Yang kedua, zakat fitrah dikeluarkan setiap muslim yang kecil maupun dewasa untuk kaum fakir dan miskin. Yang ketiga, zakat fitrah dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum sholat id. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.